Esok adalah malam seribu petir dan air pasang. Bila kamu bisa mendapatkan satu kerang hitam, kamu akan bisa kembali menjadi duyung hitam. Malam seribu petir dan air pasang bisa mengembalikan kekuatan duyung hitam? Iya, benar sekali. Dan kamu harus cegah itu. Ya, siap, Bu. Bu Maya. Ibu. Maaf anak-anak, ibu terpaksa narik kalian ke sini. Kekuatan Susi terlalu dahsyat. Apalagi kekuatan itu masih baru. Dan pastinya kalian gak bisa nandingin dia. Tuh, kamu bisa lagi. Tuh, belakangan ini Gio itu sering pusing sama Mimisa. Kalau gejala kayak gini nunjukin dia kanker. Yuk, bangun yuk. Ayo, kita bangun lagi. Ayo, bantuin tolong. Ayo, bantuin. Ayo, bantuin. Ayo, bantuin. Ayo, bantuin. Ayo, bantuin. Ya mendingan lu ke rumah sakit dulu buat cek. Siapa tahu itu kanker. Dada aja lo. Gua enggak sakit kok. Mungkin cuma darah rendah aja, agak capek, ya. Eh, masa gue sakit, ya kan? Terus gimana nih balapnya? Enggak jadi nih. Lu benar enggak apa-apa? Ya, lu enggak apa-apa. Serius lo? Ya, serius. Radarku, Uli ada di sekitar sini. Itu kan, Uli. 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 Kita kerja.
Gak ada gilang-gilang, Dinda. Asin! Dinda! Bikin dia supaya dia seperti mimpi ini semua. Jadi dia gak ingat lagi. Papa, tolong rawat Luli, Pak. Aku suruh dia lagi. Gak mau. Bikin repot aja. Kamu sendiri gak peduli sama Papa waktu Papa sakit. Biar kamu meninggal sekalian. Hai saya. Luli. Enggak. Gue enggak mau punya pacar penyakitan kayak lo. Sorry, Li. Gue minta lo pergi sekarang juga. Pergi! Hey guys, lihat cewek penyakitan! Gue minta lo pergi. Pergi lo! Maafin gue, Eps. Maafin gue, maafin gue. Gue janji gue bakalan balikin semua yang masih ada di gue, nak. Ya. Ya nggak apa-apa. Tapi Li, ada satu yang harus lo lakuin. Lo harus tengokin bokap lo. Iya. Allah sudah mengembalikan kamu.
adalah sisa tabungan yang belum sempat kepake. Tapi aku janji, aku bakalan ganti semuanya. Aku janji. Iya, dan data sumbangan kemarin kita harus pengembalian ya. Memang kelakuan Uli ini sangat keterlaluan. Tapi kan dia sudah minta maaf, jadi kita sebaiknya memaafkan dia. Jadi sekalian sebaiknya bubar. Kemarin gue lihat Ciu jatuh pas tadi ketemukan dia. Hah? Pas dibuka helmnya dia mimisan. Terus Doni bilang ada saudaranya yang sering pusing dan mimisan dan ternyata dia kanker. Hah? Apa? Straight. Gimana kalau misalnya kemarin kanker itu bukan Andi tapi Gio? Astrid, aku kanker. Udah deh, Astrid. Kamu gak usah drama queen kayak gitu ya? Ya? Iya, tapi kan kamu kemarin mimisan sama... Udah. Kamu gak usah sopan hatian sama aku. Nanti kalau Andi lihat, dia cemburu. Mau berantem sama aku. Nanti kamu sedih. Kamu gak capek? Hah? Lebih baik kamu pergi dari sini. Ya? Kamu pengen mejeng nih, mau cari cewek. Udah, ya. Bus, sana. Ya, yuk. Udah, Astrid. Pergi. Yaudah. Apa? Uli taubat? Iya, Tante. Gawat. Gimana kalau aku gak bisa ngedapetin kekuatan aku lagi? Sudah berada di waktu yang tepat, saat malam seribu petir dan air pasang. Maka kau tidak perlu kerang hitam lagi untuk mempertahankan kekuatan kau. Kekuatan kau sudah betul-betul kembali. Sudah kembali. Tadi enak juga ya restorannya. Kenyang. Iya dong, itu kan restoran favorit aku. Maaf mbak, ini ada pesan. Dari siapa? Tutup mbak. Kok kabur? Jadi udah, makasih ya, Dek. Yuk. Mana sih, Don? Aduh, mana ya? Kok cepet banget hilangnya? Ajaib banget ya. Iya, aneh banget ya. Coba deh, buka kertas deh. Peta. Hah? Ini peta? Don. Sini petunjuk deh. Kayaknya aku harus ke tempat ini nih. Ya udah kalau gitu aku temenin kamu ya. Kayaknya petunya ke arah sana deh. Makasih ya, Don. Ya, yuk, kita balik sekarang. Bilang enggak ada kok maksa.
Bapak udah gak boleh masuk kantor sini lagi. Bapak kan udah pensiun. Saya tahu, Pak. Tapi tolong, Pak. Saya mau ketemu Pak David. Lagi pula saya kan mau cari pinjaman untuk istri saya berobat. Dibilang gak bisa ya gak bisa, Pak. Jangan memaksa. Kalau Bapak memaksa, kami bisa melakukan kekerasan. Bapak jangan maksa orang. Pak. Jangan kasar kayak gitu dong, Pak. Emang dia salah apaan? Orang cuma mau ketemu bos lamanya. Eh, jangan ikut campur. Kamu jangan sok jagoan ya. Siapa yang sok jagoan? Kok ada yang kayak dorong kita ya? Iya. Aduh. Pak. Bapak enggak apa-apa kan? Lagian Bapak ngapain kesini sih? Ya, saya dulu berkantor di sini deh. Tapi saya sudah tidak dianggap lagi. Saya lagi mau cari pinjaman. Misi ya, Dek. Di, aku sambil beres-beres ya. Maaf. Tidak usah. Hari ini kan hari wanita sedunia. Jadi, aku harus pilih kamu seperti ratu. Oke? Okay? Wow. Udah kalau gitu, Tuan Ratu silakan duduk. Biar ya. Saya yang beres semuanya, oke? Okay. Oke. Kenapa ketawa? Abisnya kamu ganteng nyapu gitu. Udah apa ya? Cinta yang ku beri seperti api di pagi hari. Semua yang terbaik, semua yang terbaik untukmu. Cinta yang ku beri seperti mata air yang jernih. Semua yang terbaik, semua yang terbaik untukmu. Di, akan ku beri. Kamu mau suapin aku tuh, mau liatin aku terus. Bukannya kamu kali liat dulu. Ini colek-colek kan kamu. Ger, enak aja. Kita lanjutin makan ya. Wih, sekarang aku tidur dulu ya. Biasa. Kalau Ratu cantik tidur, harus di nambu gue. Kamu harus nyanyi. Srit, nyanyi. Aku bisa nyanyi, Srit. Enggak mau. Ah, kamu gitu, aku malu sih. Aku gak mau tidur. Oke. Buat Ratu aku lakuin ya. Gitu dong. Mau gak? Nini. Kamu beruntung banget hari ini, karena aku harus ngelakuin misi. Ya udah, aku pergi ya. Ya udah, aku temenin. Ya. Yes. Oke. Okay. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana Pak? Kenapa tidak dapat, Nak? Gak apa-apa, Pak. Ibu bisa bertahan kok. Nanti juga sembuh. Kenapa, Bu? Bu? Enggak apa-apa. Pak, kita harus bawa Ibu ke rumah sakit, Pak.
nggak apa-apa, Pak. Aku akan lakukan apapun itu untuk dapatin uang. Agar ibu bisa dirawat. Jangan. Enggak. Ibu bisa sembuh kok. Dodi. Jangan. Dodi. Nah, jangan pergi, Nak. Dia mau ngelakuin kejahatan. Bagai pelangi di hati ini, bersama kita lukis cerita teman sejati. Ibu, ntar saya bantu ya, Bu. Bu, Ibu tenang ya. Mendingan sekarang Ibu masuk. Ibu kan lagi enak badan, sakit kan, Bu? Jadi Ibu masuk ya. Ya, tenang aja. Saya bakal yang kejar ya. Iya, tolong. Iya. 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 Iya, Ibu. Nih. Kita harus kejar ya. Tapi sebelum itu aku harus telepon Indah. Bentar ya. Halo, Indah. Iya, Tri. Hah? Lo lagi kejar orang? Eh, tadi gue juga ketemu tuh sama bapak-bapak yang pakai tongkat. Terus dia gak mau dibantuin. Hah? Apa? Sama kayak tetangga gue yang baru dong? Iya, ini gue lagi mau kejar dia. Yaudah, ntar gue kirim fotonya ya, oke? Yaudah, bye. Di, ayo. Bapak-bapak yang gue tolongin sama Dilon. Berarti benar. Bapak ini harus ditolong. Dah. Iya, Pak. Nanti teman Papa mau datang. Kamu tolong bukain pintunya ya. Oke, Pak. Bapak siapa? Pak, tunggu. Bapak kok main masuk aja sih? Saya pesan kopi tanpa gula. Hah? Ya. Halo. Halo, Yo. Apa kabar? Baik, Ben. Indah, kenalin ini teman Papa, Pak Jiwo namanya. Oh, ini putri kamu? Iya. Halo, Indah. Ami. Ayo, Salim. Kamu siapa? Temannya Papa, udah salaman aja. Aku juga gak apa. Ami. Ini Pak Jiwo memang nyentrik orangnya. Dan suka misterius. Teman Papa aneh banget deh. Serem lagi.
misterius gitu. Kayak gak baik deh. Mungkin gak ya, dia ada hubungannya dengan misi selanjutnya sama bapak itu. Bapak, bapak ada di sini sih? Saya peringatin kamu. Kopi saya jangan pakai gula. Saya tidak suka manis. Kok kita diarahin ke sini ya? Ini kan perusahaan yang bekerja sama dengan bidang pertahanan negara. Dan katanya dokumen yang ada di sini semuanya penting, Don. Jadi mendingan kita cari petunjuk lain aja. Yuk. Kejahatan mengancam ketentraman tanah air. Jagalah, tak ditemukan pada saat terang. Kembalilah pada petunjuk itu saat gelap di malam hari nanti. Aku harus cari uang kemana ini? Gimana cara aku harus dapat uang untuk ibu? Ibu harus sembuh. Sid, gimana kalau kita masuk ke rumah itu aja? Kayaknya tetangga kamu itu masuk ke rumah itu mau ngelakuin sesuatu yang benar. Bukti kamu lihat, dia masuk menuju pagar. Yaudah. Mendingan tapi sekarang kita nunggu di sini aja. Ya. Rai. Rai. Rai, kamu gak apa-apa, Rai? Enggak, apa-apa. Kamu bikin aku cemas tau gak? Iya, gak apa-apa. Don, tadi di dalam air aku ketemu sama penyu bijak. Dan katanya negara kita dalam bahaya. Kita harus cegah, Don. Oh ya, dia juga bilang kalau petunjuknya kita nggak bisa temuin saat terang, kita harus kembali saat gelap. Jadi maksud kamu petunjuknya pada malam hari? Kayaknya segitu. Ya udah kalau gitu kita tunggu sampai malam aja deh. Ya udah, aku keringin badan aku dulu ya. Iya. Yeah. Mau pulang gak pamitan sama papa? Feeling gue gak enak sama Om Jiwo. Mendingan gue ikutin. Dini, ayo Di. Mau kemana lo? Di! Adi! Yaudah, kita mencar aja ya. Kamu kesana. Oke, kita okay. Lihat. Kenapa?
Kamu heran saya nolong kamu? Ya. Sederhana. Saya lihat kamu. Kamu punya keahlian yang luar biasa. Dan kelihatannya sekarang kamu lagi butuh uang. Daripada kamu kerja sendiri, kenapa gak kamu kerja sama aja sama saya buat mengerjakan proyek yang sangat besar? Proyek apa? Kamu ikut saya dulu aja. Orang yang gue ceritain ke lo. Sang Putri. Sang Putri. Halo Yodi, nunggu lama ya? Ini Dodi, orang yang tadi saya ceritakan di telepon. Saya sudah lihat kemampuannya, luar biasa. Oke, aku percaya sama kamu. Bagus, sekarang kamu bisa lanjutkan ceritain proyeknya. Saya dapat proyek dari seorang penjahat kelas kakap negara tetangga untuk mendapatkan dokumen negara kita agar mereka bisa menembus pertahanan negara kita. Dan itu bukan uang kecil, uang besar. Kalau kamu bisa melakukan ini, apapun kamu bisa beli. Gimana? Dan setelah saya lihat kamu tadi, kemampuan kamu sangat bisa diandalkan. Seberapa banyak? Gila, banyak banget. Kalau uang sebanyak ini, ibu bisa dapat perawatan terbaik. Selain itu, hidup kita bakal terjamin berbulan-bulan, bahkan malah bertahun. Oke, saya setuju. Oke. Halo Ray, lu di mana? Gue lagi di jalan nih. Gue lagi kejar Dodi, anak tetangga gue yang bokapnya pincang itu. Tadi dia lagi nyuri di rumah mewah. Dan gue sama Adi hampir nangkep dia. Tapi lu tau gak siapa yang nolongin dia? Tante Susi. Iya Ray, gue khawatir. Ngapain juga Tante Susi nolongin dia? Ya kan? Ini gue sekarang lagi di depan kantor yang ada petunjuknya di peta. Tapi pengawalnya ketat banget. Iya, dia punya akses ke dokumen negara. Gue juga gak tau sekarang lagi nungguin apaan. Tapi menurut penyidiknya gue harus nunggu sampai malam. Makanya sekarang gue sama Denny lagi ngumpet biar ngawasin. Oke, oke. Yaudah. Ya, ntar gue kesana ya. Oke. Di, yuk. Ray. Itu kan orang yang gue ceritain ke lo. Iya. Yuk. Ngapain dia di sini? Thank you.
bapak dan keluarga kami berhak dapat kehidupan yang layak. Mana kamu? Kita gak mungkin deh diam aja. Kita harus bertindak. Gini aja deh, gue ketemu sama Ciwo. Soalnya dia aneh banget. Dan Dodi, katanya dia ditolongin sama Tante Susi kan? Soalnya gue curiga, jangan-jangan ini ada hubungannya sama misi kita untuk selamatin bapak itu. Yaudah, kita masuk ya. Di, Don, lu disini ya. Jaga keadaan luar. Oke. Terima kasih ya. Oke, Rai. Yes.
Dylan! Kejar dia, tolong! Mana sih masa nggak ada security-nya? Udah, kita lapor ke pusat Pak Ben. Ini nih. Pak, bangun. Dodi bawa dokumen penting tuh dari dalam. Bantu mama. Ayo, Ma. Jadi berhenti. Kamu ambil dari kantor itu. Kamu pasti disuruh Tante Susi kan? Ayo kembaliin. Gak bisa. Kalau nggak ada dokumen ini, aku nggak dapat uang. Mereka nggak boleh rebut dokumen ini. Ya.
Mah, kita mau bawa dia kemana? Ya mau bawa ke orang yang kerja sama-sama kita lah. Kamu pikir mau kemana lagi? Dodi, bangun. Dodi. 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 Dodi sadar. Dodi. Dodi. Masya Allah. Dodi. Bangun nak, bangun. Ya Allah. Udah lihat. Udah lihat aja. Kok gak ada dokumen sih? Sang Putri. Ini ada apa ini? Kenapa anak saya basah kuyup dan pingsan seperti ini? Apa benar kata orang yang lewat di sekitar kantor bahwa keributan ini karena anak saya? Dodi, ini sadar Dodi. Dodi. Kamu lakukan, nak? Kenapa Dodi bisa terjadi begini? Dodi, apa benar kamu yang bikin keributan di kantor lama bapak? Eh, apa yang kamu cari di sana? Eh, apa benar apa kata orang? Aku mau berjuang, mau cari duit untuk bantuin ibu. Kalau bapak nggak bisa, biar aku yang lakuin. Dodi, cukup. Kamu jangan tekan bapak seperti itu. Kamu pikir bapak tidak mau ibu sembuh? Jangan sembarangan kamu. Mana hasilnya, Pak? Mana hasilnya? Hah? Kalau bapak nggak bisa ngelakuin, biar aku yang lakuin. Bapak tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan jauh, cuma mustahil aja. Diam kamu! Apa yang bapak kelakukan? Diam! Hah? Apa yang bapak kelakukan? Diam kamu! Sudah, bapak! Kapan? Diam bapak kamu! Jangan bertengkar, Dodi! Ibu! Ini saya, Tante. Ibu! Mana ya? Tadi bukannya Ines sama Astrid libur ke danau sini? Dia pesan ke danau ini. Iya ya. Astrid! 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 Gimana? Berhasil kejar Dodi? Terus dokumennya? Ini mana? Gue sama Ines tadi mencar. Dia ngamatin Dodi yang hanyut. Kayaknya dia di sisi lain danau deh. Dokumennya? Dokumennya? Ah, ini. Kayaknya sih masih utuh. Abisnya tadi Dodi gak sempat buka. Nih. Mudah-mudahan ya. Loh kok kosong sih? Hah? Coba-coba, mana lihat? Udah lihat aja. Kok gak ada dokumen sih? Kok kosong? Kalau udah ngejar dokumen yang palsu, Kita ketipu. Masuk ya, di koridor dekat UGD. Dokter, dokter, ibu kenapa dokter? Sabar, saya akan berusaha. Ibu ini kritis. Dokter, saya mau bicara. Bapak, Dodi. Ya bu. Ibu mohon, kalian berdua yang akur ya. Ibu, Bapak.
bahagia. Kalau bisa lihat kalian akur, ibu sayang kalian. Ibu senang kalau kalian akur. Iya, ya, baik. Ya bu, Dodi berjanji Dodi akan akur dengan ayah. Janji? Iya, saya juga berjanji bu, tidak akan bertengkar lagi sama Dodi. Iya. Ayo janji, ya. La ilah. Dokter. La ilah Allah. Tante. Muhammad. Dokter. Lo dapet dokumennya? Ini, gue dapet, tapi... Tapi... Dokumennya palsu. Apa? Palsu? Yang asli mana? Udah gak tau. Aduh... lo udah hubungin Raya gak? Atau Raya hubungin lo? Enggak sih, dia gak hubungin gue. Tadi kan dia dikejar sama Tante Susi. Jangan-jangan dia kenapa-napa lagi. Iya. Cerita teman sejati. Kamu nyaris melukai anak saya.